Pertanyaan berikut dari Bolmong. Pertanyaan kami adalah, Esau dan Yakub adalah anak dari Ishak dan cucu dari Yakub. Esau dan Yakub terbagi dua, yaitu Esau dan keturunannya menjadi hamba. Kalau dihubungkan dengan keturunan, keturunan Esau termasuk dari bagian mana dalam sejarah Alkitab? Oh, ini kalau dihubungkan dengan keturunan, keturunan Esau termasuk dari bagian mana di dalam sejarah Alkitab? Silakan pendeta. Saya dengar tadi dalam pertanyaannya mengatakan Esau dan Yakub adalah anak Ishak dan cucu dari Yakub. Apa itu pertanyaan tadi? Iya pendeta. Itu maksud dari pertanyaan. Itu pertanyaannya saya dibacakan sekali lagi. Pertanyaan kami adalah ya. Esau dan Yakub adalah anak dari Ishak dan cucu dari Yakub. Itu mungkin. Enggak dong, karena mungkin maksudnya cucu dari cucu Abraham. Dari Abraham maksudnya kali. Saya juga baru ngeh. Karena Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak kan Esau dan Yakub. Iya, betul pendeta. Betul, ini cucu dari Abraham. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana dengan keturunan Esau ini, bagaimana dari mana dan ya, siapa dalam, mungkin begitu ya? Iya, betul pendeta. Iya. Iya, karena lebih tenar. Coba kita baca kan, beberapa ya. Ayat. Yang pertama dalam Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian 25. Ayat yang ke-30. Ayat yang 30. Kata Esau ya. Kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Oh, berarti dia punya nama jadi Edom. Kalau... Yakub kan namanya jadi Israel kan? Ya. Oh iya, pendeta. Waktu dia bergumul dengan Allah dan manusia menurut kitab Kejadian sampai fajar akan menyingsing. Lalu ia tidak mau melepaskan. Lalu ditanya namanya, siapa namamu? Dia jawab, lalu akhirnya dikatakan namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Sekarang Esau, karena dia katakan, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah, itulah sebabnya namanya disebut Edom. Jadi Esau dan Yakub itu nantinya menjadi bangsa Edom dan bangsa Israel. Hanya nama Israel dimulai atas dasar suatu kemenangan, tetapi nama Edom itu dimulai atas dasar satu kekalahan. Karena ia kalah dengan seleranya, maka hak kesulungannya pun dia tidak anggap lagi. Padahal itu menggambarkan suatu berkat Allah. Ia tidak mau menganggap lagi berkat Allah itu sebagai suatu hal yang sangat penting. Ia kalah dengan seleranya. Jadi anak kembar, ya, kakak adik dari satu rahim, Esau dan Yakub, yang satu namanya menjadi Israel karena kemenangan, yang satu namanya menjadi Edom karena kekalahannya. Dan setelah itu, kalau kita baca Edom, maka kita tahu itu adalah garis keturunan dari Esau, bangsa Edom. Contohnya kalau kita baca di Kejadian juga, pasal 32 ayat yang ketiga, Kejadian pasal yang ke-32, ayat yang ketiga. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Jadi tempat di mana Esau tinggal sudah disebut Edom. Dari satu nama satu orang, lalu tempatnya dimulai namanya Edom, lalu keturunannya menjadi banyak, akhirnya menjadi satu bangsa. Demikian juga Israel. Yakub namanya menjadi Israel, lalu kemudian dia punya anak ada 12 laki-laki, lalu kemudian menjadi suku-suku Israel, akhirnya menjadi bangsa Israel. Kita baca mungkin satu ayat lagi, bahkan di zaman raja-raja pada waktu Nabi Obaja ya memberikan suatu
penuturan nubuatan dari Tuhan, maka di dalam Obaja pasal 1 ayat yang ke-8, bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Jadi tetap Esau itu dikaitkan dengan Edom. Dan mungkin menarik juga kalau ada waktu, saudara kita dari Bolmong ini yang bertanya, mencari-cari cerita di Alkitab, berapa kali bangsa Israel bertemu dengan bangsa Edom? Apakah mereka pernah berperang? Bagaimana hubungan mereka selanjutnya? Itu cukup menarik juga untuk ditelusuri atau dipelajari. Terima kasih.